Oke. Jadi kali ini aku mau ngelanjut ngemas kecil-kecilan kita. Yang kemarin aku udah sempat live streaming 1,5 jaman yang ini videonya. Nah, jadi di situ aku udah beli red block seed, blue block seed, udah aku splice juga. Jadi sekarang di video ini aku mau ngelihat hasil dari project kita itu. Nah, jadi ya udahlah, semoga profit lah ya. Yaudah, langsung aja lah kita kerjain. Sip, mantap. Oke, sini udah siap aku harvest nih. Nah, bloknya anjir lah. Ini ada 200, terus nih udah penuh ini 200 kali 20 slot nih ya, donation box. Slotnya kan ada 20 item. Nah, ini semua full 200, berarti artinya ada 4000. Ini sini ada 4000 blok, di sini ada 5 kali 200, 1000. Totalnya 5000. 5000 ditambah 28, jadi totalnya 5028 blok yang harus aku break, dan 180 seed bonus dari ngeharvest ya, dapat 180 seed. Dan ya yaudahlah, lanjut ngebreak lah. Thank you.
Waduh, udah penuh aja nih sih 200 ya. Ya udahlah. Kita drop. Iya kan? Masuk, ambil, 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 ambil. Kita pasang lagi. Udah dipasang dan break lagi. Cok, ya udahlah, let's go lah, kita break semua. Nah, di sini aku udah siap ngebreaknya dan dapatnya 1559 seed ya. Totalnya berapa kemarin dan berapa pohon? Pokoknya aku lupa aku splash jadi berapa pohon. Pokoknya kalian lihat aja di sini. Nah, jadi hasilnya segitu ya. Jadi ini rencana mau aku jual berapa nih? Cara jualnya biar gampang. Cara pertama nih ya, kita ngebreak. Kok Wii Purple? Wii Purple anjir sih dong. Sekarang harganya udah 12 per 1 ya. Sell Purple, sell 13 per 1 seatnya. Need Fast. Yaudah kita jual 13 per 1 aja. Cuman disini pasti gak ada buyer. Nah, aku ada cara. Caranya itu buka Discord. Discordnya iHemo. Nah, ini dia ya. Disini tinggal kita ketikkan aja sini. Boy Par Wall Block Seat. Dah enter. Pasti ada itu yang nyari nanti. Ya Bui Dark Purple. Mana ini Bui Bui Purple Block Seat. Ini 200 per 8 11 sampai 12 per 1. Kita tinggal jam aja nih. Yaudah. Ya nanti kita tinggal DM-in. Kita jam ini si Anip, 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 Anip. Tinggal kita message. Bro, I sell purple block seat 200 per 18. Have 1559. Udah siap. Nah, nanti tinggal dia nunggu balasannya sih. Atau enggak bisa juga kita post di sini. Sell purple block seat 200 per 18. Titik lo. DM me if you want to buy. Dah, tinggal nunggu. Oke, di sini aku udah ketemu buyernya dan dia mau beli di harga 25 per 1 kan? 25. 25 per 12,5 per 1. Nah, jadi ini aku ada totalnya 1559 seat. Nah, jadi trade udah langsung di trade aja. Berarti rate-nya 12,5 per 1, Bang. Coba kalkulator-kalkulator. LS di 1 125. Sip, dia udah nge-trade 1 DL. Berarti profit 24 WL kita bersihnya ya. Not bad, enggak ada GS. Enggak ada, Bang. Coba hitung lagi. Di ini yang ku dropin. Sip. Nice, thank you bang. Di sini modalnya aku 1 DL ya.
komplit 1 DL, pas 1 DL. Tadi kita dapat ini hasil tradingnya. Sip. Tadi dia ngedrop, ngekasih 25 bell tuh untuk satu kunci wardnya. Nah, jadi bersihnya ini sebenarnya 24 bell doang. Tapi ya, so far so good lah ya. Daripada nggak profit. Oke, jadi ngemas purple block kali ini kita udah selesai ya. Dan profitnya 24 bell, not bad lah ya. Yang penting kan profit. Nah, jadi segini dulu untuk konten kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di subscribe, jangan lupa di share kalau bermanfaat ya. Jadi segini dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Adios.